saya kasih, nantinya saya kasih banyak giveaway ya. Giveaway antara lain dari Kenapot, saya juga ada free kaos, terus ada juga bumper belakang giveaway-nya, dan ada juga rak kapinya juga saya nanti giveaway juga, dan juga ada apa lagi ya, nantinya saya bikin giveaway bumper. Jadi ada banyak ya, ada knalpot, ada kaos, ada bumper belakang, ada rak kabin, dan ada bumper depan. Alivi Variasi melayani segala macam variasi truk dan pickup. Selamat datang di channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alivi Variasi di sini. Dalam video kali ini kita bakalan lagi-lagi memberitahukan kondisi dan keadaan kita setiap harinya. Kita lihat jam dulu, jam berapa ya? Sorry, di sensor aja, mereknya di sensor. Untuk yang belum tahu TKP kita di mana, TKP kita kalau dari arah barat, dari arah sebelah sana itu kita arah ke Surabaya, Jember, Jember Kota, Surabaya, Jakarta. Kalau ke arah sana dia jurusan ke Banyuwangi, Bali, Denpasar, dan Lombok ke arah sana. Jadi ini benar-benar jalan provinsi. Lebih tepatnya untuk TKP kita, TKP bengkel kita di Jalan Banyuwangi, Desa Garahan, Kecamatan Cilo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Mosok ana wong Hong Kong sing delok iki rek. Amin Mandarai ono ya. Keseharian kita. Kita ada beberapa kiriman, beberapa lainnya sudah berangkat. Yang ini sisa ke Singapur, ke Yogyakarta, dan Sumatera Barat. Dan beberapa ini nggak tahu, toko juga nggak dicek alamat mana, cuma yang jelas laku. Sebelumnya kita ke jadwal dulu ya. Untuk jadwal besok Sabtu kosong, tapi jadwal kita pastinya Jumat ada, Sabtu kosong, Kamis, Minggu ada gitu. Dan bakalan diatur kembali di hari Senin. Ini adalah rentetan orang-orang yang bakalan tayang di minggu depan. Pastinya muncul di YouTube kita. Jadi apa? Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Lanjut ke eksekusi. Win. Win. Eksekusinya bumper belakang. Bumper belakang dia konsepnya minimalis. Minimalisnya seperti pada ini, gambar ini. Ukurannya 4x6, di bawahnya 3x4. Ini pakai anel 300. Untuk yang itu adalah bumper belakang L300 juga menggunakan stainless. Untuk konsepnya dia Rebecca. Ukurannya 2 in paling atas, di paling tengah 2 in juga, 2 dim. Dan yang paling bawah ukurannya 3/4. Full stainless.
Model-model RBK seperti ini seperti biasa dipakai di L300 dan Grand Max. Jadi untuk yang mau pesan bisa langsung ke kolom deskripsi lengkap. Lanjut ke selebor depan. Ini adalah selebor depan L300 minimalis, hampir sama dengan ukuran bumper depan L300 Euro 4, cuma beda di ukurannya aja. Kondisi masih on proses pembuatan 40%. Selanjutnya kita turun ke bawah dulu, kondisi di bawah. Ini mobil punya Mas Noval. Mas Noval alamatnya Kalisat, Pelalangan Kalisat, Jember. Untuk kecamatannya Kalisat ya Mas. Sepertinya besok bakalan selesai. Ini eksekusinya full set selebor depan belakang, pengaman samping atau ram samping kanan kiri, bumper belakang dan bumper depan Patriot. Oh, satu lagi tralis, Mbak. Ini mobil tahun 95 tapi tetap memutuskan untuk pasang variasi agar sama dengan yang muda-muda. Kita spill lebih dekat lagi. Untuk video kali ini sepertinya cukup ya. Monggo kalau mau request-request video-video apa yang mau kita sepilkan di keseharian kita di bengkel Alifi Variasi. Dan oh ya, jangan lupa untuk nonton live kita. Setiap hari kita nge-live untuk platformnya TikTok. TikToknya kita Alifi Variasi 90. Bisa langsung dicek aja. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.